Kalau tadi disebutkan ada salah satunya alutsista dalam pidato di HUT TNI tadi juga Pak Jokowi mengimbau TNI untuk bijak dalam pengelolaan anggaran permajaan dan modernisasi alutsista. Nah, bagaimana ISES melihat anggaran TNI ini? Semasa Prabowo menjadi Menhan dan beberapa pergantian panglima di tubuh TNI, apakah sudah sesuai atau ada hal-hal yang masih perlu dikritisi, Pak Fahmi? Iya, saya kira kalau soal bijak, bijak ini kan kita harus masih debatable, multi tafsir ya. Bijak ini apakah berkaitan dengan penghematan, efisiensi, atau berkaitan dengan apa namanya, bagaimana memastikan anggaran itu digunakan secara transparan dan akuntabel. Kalau terkait efisiensi saja, ya saya kira apa namanya anggaran kita ini sudah sangat terbatas, jadi sudah sangat ketat sehingga kalau diefisienkan lagi apa namanya mungkin kita sudah malah justru jadi nggak belanja apa-apa. Tapi yang justru kalau menurut saya bijak dalam menggunakan anggaran itu mungkin lebih pada bagaimana anggaran yang sudah terbatas dan ketat tadi itu benar-benar benar digunakan secara akuntabel ya, dan kebocoran-kebocoran itu bisa ditekan begitu ya, termasuk juga apa namanya belanja-belanja yang tidak efisien, belanja-belanja yang kurang kurang apa namanya kurang tepat peruntukan begitu ya, kurang tepat peruntukan artinya kita tidak terlalu butuh tapi tetap dibelanjakan. Atau sebaliknya apa namanya kita apa namanya justru yang kita butuhkan apa namanya kurang dibelanjakan gitu. Hal seperti itu yang saya kira itu apa namanya mungkin yang dimaksud dengan belanja bijak tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!